Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya mau bikin cemilan yaitu teman-teman. Dan timus kalau di sini, yang kalau di sana saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, apa bahan-bahannya? Yaitu ini saya pakai tela pohon teman-teman ya. Nah, ini dia sudah saya kupas. Sekarang tinggal diparut. Nah, ini sudah diparut teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Dan tambahannya saya pakai gula merah. Nah, ini teman-teman gula merahnya. Sebentar saya iris. Dan juga ada tambahannya kelapa yang sudah saya parut tadi di pasar ya. Nah, ini saya akan iris-iris dulu gulanya. Nah, ini teman-teman simak terus ya. Nah, sebelum dilanjut, subscribe-nya dulu ya teman-teman. Biar gampang sebentar dicampur ya teman-teman sama kelapanya ya. Hello. Ini nyandek kami di channel lagi bikin jajan, yaitu jajan timus terbuat dari tela pohon ya. Nah, ini teman-teman, ketela pohonnya sudah semuanya terparut seperti ini. Sekarang saya akan campur dulu, tambahkan ini ya teman-teman, gula merahnya ya. Ini saya pakai gula merah, itu gula Jawa. Saya tambahkan dengan ini teman-teman, ada campurannya yaitu kelapa parut ya. Nah, ini teman-teman, saya ada tambahan garam, pakai secukupnya aja ya. Nah, setelah itu saya akan aduk-aduk dulu teman-teman biar sampai merata. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah tercampur hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya tinggal kelanjutannya mau bungkus saja, tapi saya mau cari daun dulu di belakang rumah ya teman-teman. Simak terus ya. Thank you.
menjemur dulu biar enggak dibungkusnya, biar enggak pasir ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah saya giniin tadi, saya tinggal jemur aja dulu ya. Nah simak terus ya teman-teman, Marini Channel lagi ngevlog, yaitu bikin jajan jemur. Nah ini dijemur dulu biar agak lemes ya teman-teman. Nah ini teman-teman, daunnya sudah lemes ya, sudah saya jemur tadi, jadinya kan lemes seperti ini. Sekarang saya tinggal pakai aja ya teman-teman, karena ini sudah lemes semuanya, tinggal dibungkus. Nah simak terus ya Lain Channel teman-teman, Mbok Tani, Nyak Ndut, semuanya teman-temanku, simak ya terus Wahyuni Channel lagi ngevlog, yaitu bikin jajan timus. Nah ini dia teman-teman, saya akan bungkus dulu ya. Nah ini teman-teman, caranya bungkus seperti ini ya. Nah ini dilipat kayak bikin jajan sumping ya teman-teman, tapi ini caranya seperti ini dipelos ya. Nah ini dia teman-teman, sekarang tinggal pakai ini aja. Nah jadinya seperti ini teman-teman, ini adalah jajan timus terbuat dari setelah pohon ya teman-teman, ditambahkan dengan gula merah sama kelapa, garam secukupnya. Nah ini dia teman-teman, saya akan buang dulu daunnya yang di ini biar kelihatannya rapi ya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman simak terus ya. Masa sakit? Mana anak kucingnya? Kucing? Suka dulu, suka sih. Ini tangannya sini. Jangan lupa subscribe. Gimana? Ini dulu. Tuh. Jangan lupa. Jangan mampu, enggak boleh. Halo teman-teman, cukup. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Kok cantik. Jangan lupa subscribe-nya. Gini langsung. Nah ini teman-teman, sudah selesai dibungkus, dapat satu talam. Nah ini sekarang saya tinggal dibungkus aja teman-teman. Nah simak terus ya. Nah ini teman-teman, sekarang saya mau kukus dulu ini timusnya yang sudah saya bungkus tadi ya teman-teman, lemit ya teman-teman, ini namanya kalau di luar sana ya, di Jawa. Kalau di sini timus teman-teman. Nah sekarang saya masukkan dulu ke pancinya ya, yang sudah bersih air ya teman-teman ya. Kakak, akannya beli di bawah ya. Kukus dulu. Ini tunggu 20 menit. Alhamdulillah sudah matang teman-teman. Ini saya vlog yaitu bikin jajan lemit yaitu timus terbuat dari ketela pohon. Saya tambahi dengan kelapa biar rasanya enak, gurih ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sekarang saya akan tutup dulu ya biar sampai matang. Nah tunggu 20 menit teman-teman ya, simak terus Wahyuni Channel. Nah ini teman-teman, jajan lemitnya sudah matang. Nah ini dia, sudah matang seperti ini ya. Ini pas 20 menit jajannya sudah matang, enak seperti ini. Nah teman-teman simak terus Wahyuni Channel ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya,
dan juga komennya ya teman-teman. Nah, terus simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.